kartu kepada semua penonton dekat Facebook PTTI, dekat Instagram PTTI dan juga dekat YouTube PTTI. InsyaAllah malam ni cikgu akan live serba sedikit berkenaan dengan kimia. So topik yang cikgu nak explain malam ni adalah berkaitan dengan kereaktifan bagi kumpulan 1. Topik form 4. Tapi topik yang ramai orang keliru, tambah-tambah lagi bila kita sebut berkaitan dengan elektropositif dan juga elektronegatif. So bagi yang menonton sesi live hari ni, jangan lupa untuk ajak kawan-kawan yang lain. Kalau ada dalam grup WhatsApp ke dalam grup Telegram, inform dia. Malam ni kita ada live, kita nak buat perkongsian sikit berkaitan dengan chemistry, memandangkan kita punya trial. Tak lama lagi kalau bagi pelajar-pelajar SPM yang berada dekat SPP ataupun MRSM, dia akan start untuk trial cikgu rasa bulan 7, maksudnya lebih kurang sebulan je lagi. Kalau pelajar-pelajar yang lain, sekolah harian ataupun yang bukan MRSM dan juga SPP, trial tu dijangka pada bulan 8 selepas Raya Haji. So kita tak nak last minute, esok baru nak SPM, barulah kita nak study semua benda So hari ni sebab tu cikgu nak explain satu subtopik kecil je tapi yang menjadi kekeliruan ramai orang. So siapa yang dekat sini, cikgu nak tanya, siapa yang dekat sini yang dia sebenarnya tak dapat bezakan apakah perbezaan antara elektropositif, bila kita cakap elektropositif dengan elektronegatif. Kadang-kadang dalam terms kita sebut elektropositif, kadang-kadang dalam terms kita sebut elektronegatif. Siapa yang dekat sini dia tak dapat bezakan? Apakah perbezaan antara elektropositif dan elektronegatif? Cuba komen dekat bawah. Okay, sebelum kita tunggu jap beberapa kawan kita yang lain, kita check dulu siapa yang ada dekat YouTube, dekat Facebook dekat ada Arnajit baru ulang kaji bab 4 jadual berkala unsur. Arnajit dah revise. Okay, so sebelum cikgu continue, cikgu nak inform dekat sini. So bulan 8 ni kita ada satu seminar revision trial yang bertempat di SACC Shah Alam. So banyak sangat pertanyaan yang cikgu tengok dekat kita punya live chat, dekat Telegram, dekat Instagram yang bertanya macam mana, apa maksud modul berwarna, apa maksud workbook. Cikgu nak tunjuk sikit. Bila modul berwarna tu maksud dia siapa pelajar semua yang attend kita punya seminar revision trial pada bulan 8 nanti, kamu akan tak kisah apa-apa seat kamu akan dapat satu modul berwarna. Modul dia macam ni. Ini yang bulan Mei itulah. Okay, modul dia macam ni, berwarna maksudnya dia akan ada notes. Dia akan ada notes untuk kimia, physics dan juga maths. Satu lagi akan ada bio lah. Dan satu lagi adalah workbook. Workbook tu maksudnya dia akan ada soalan. Ini satu contoh workbook yang kita buat waktu bulan Mei hari tu. So workbook ni adalah terdiri daripada soalan-soalan yang kita pilih yang famous dan juga soalan-soalan trial lah ikut format SPM. Sebagai contoh macam ni lah. Okay, so maksudnya untuk seminar revision trial, nak tahu info lebih lanjut, just layari kita punya website nakscorespm.com. Okay, so website dia sebelum kita continue. Terus ni, nampak ke? Atas saya apa? Nampak www.nakscorespm.com. Okay, so dekat sini akan ada information, ada basically ada tiga seating yang kita sediakan. Yang pertama adalah general, yang kedua adalah diamond, dan yang ketiga adalah VIP. So untuk VIP tu extra advantage dia adalah siapa yang join untuk VIP automatically dia akan dapat percuma untuk pergi ke kelas bio dan juga physics. So maksud dia bagi siapa yang enroll untuk VIP tu dah tak perlu add on subjek fizik dan juga biologi. Dan juga siapa yang pergi kepada VIP,
secara automatik dia akan terus dapat join kita punya online tutorial class ataupun OTC yang akan bermula daripada Julai, selama 3 bulan, Julai, Ogos dan juga September. Okay, so kejap lagi, apa-apa pertanyaan berkenaan dengan seminar, kamu just komen kat bawah, nanti after cikgu explain ni, cikgu akan explain lagi. Okay, so bila kita sebut, boleh cikgu continue? Okay, daripada Selangor. Video dan audio jelas. Menonton daripada Sabah. Oh, Arnajit daripada Sabah. Nas dengan SRT sama ke? Okay. Nama seminar tu adalah Seminar Revision Trial. So, dia punya tema dia adalah nak score SPM. Itu yang Nas tu. Nas tu adalah tema. Sebenarnya sama je sebenarnya. So, siapa yang dia nak sebut Nas, okeylah juga. Kita doakan. Kita nak score SPM. Nak score A+, kan? Ataupun SRT, sama je. Dia punya location dia adalah di SACC, Shah Alam Convention Center. So, bagi yang ada masalah ataupun yang perlukan bantuan kita dari segi pengangkutan ke, mungkin daripada jauh, daripada Sabah, Sarawak ke, hubungi kita sebab kita ada sediakan penginapan dan juga pengangkutan sekalilah daripada tempat penginapan tu. Okay? So, Tim boleh tengok-tengok apa pertanyaan berkenaan seminar, nanti kita jawab. Kita belajar dulu sekejap. Okay, bila kita sebut, ini adalah bab 4, form 4. Cikgu suka cakap macam ni tau. Bila kita sebut elektropositif dan juga elektronegatif, perkara yang perlu kita perhatikan dekat sini adalah perkataan elektro. Cikgu suka tengok ni. Elektro. Sini pun sama. Elektro. Okay. So, bila kita nampak perkataan elektro. Elektro ni maksudnya senang. Okay, bila cikgu kata apa maksud elektro? Elektro maksud dia adalah senang. Okay, kata tu. Nampak elektro? Elektro adalah senang. Senang. Okay. Yang kedua, bila kita nampak positif. Positif ni maksud dia donik. Positif donik. Cikgu suka cakap orang yang donik, maksud dia sifat dia positif. Dia akan menjadi charge positif. Ingat yang tu je dulu. Bila kita nampak negatif, orang yang negatif ni negatif lah kan. Dia suka curi. Dia suka curi. Curi ataupun accept lah. Kalau sesuatu benda tu dia curi elektron ataupun dia accept elektron, maksudnya dia akan menjadi charge negatif. Curi ataupun bahasa betul dia adalah accept. Maybe just. Okay. So, bila kita sebut elektropositif, elektropositif maksudnya kita nak tengok siapa yang senang nak donate. Cikgu bagi contoh, kalau kita ambil benda ataupun unsur yang berada dekat group 1. Cikgu ambil contoh group 1 dulu. Okay. Group 1 daripada atas kan kita ada hydrogen. Cikgu ambil lithium lah. Lithium. Na dengan kalium. Okay. Untuk lithium, 7, 3, 23, 11, 39, 19. Alright. Okay, kita tengok dia punya ni. Kita tunjuk ni dulu. Kita tengok dia punya nombor proton. So, bila kita tengok nombor proton, terus kita buat dia punya susunan elektron. Cara dia adalah 3, maksud dia 2, 1. 11, maksud dia 2, 8, 1. Okay, 19 maksud dia 2, 8, 8, 1. Alright. So, dekat sini kalau kita perhatikan, okay, kalau kita perhatikan untuk lithium, natrium dan juga kalium, elektron valence dia ada 1. Elektron valence maksud dia elektron yang berada di petala yang terluar lah. Okay, elektron valence dia ada 1. So, soalan cikgu, bila dia ada 1 ni, sebenarnya dia dah stabil ke belum? Cuba komen sekejap kat bawah. Bila elektron valence dia kat ujung ni ada 1, dia dah mencapai susunan elektron yang stabil oktet ke belum? Oktet ataupun duplet lah, yang ini duplet. Stabil ke belum? Itu je. Komen sekejap kat bawah. Okay, audio tune lah. Dah stabil ke belum? Ada Amiruddin dekat YouTube. Arisa, Muaz, Imperial IQ. Kena 8. Pandai Muaz ni. Kena 8 barulah
Botak pun ada kat sini. Weh, pelik-pelik kamu punya nama eh. BM ke BI yang seminar tu, duit bahasa, yes. Cikgu selalunya bila cikgu sebut, cikgu akan ada, tak adalah ada orang lain translator, cikgu akan bagi tahu dalam bahasa Inggeris juga. Okay, belum. So, semua ni dia tak stabil. So, untuk atom lithium, natrium dan kalium ni nak jadi stabil, atom kita semua ni sebenarnya dia nak kena donate satu ke? Donate tu maksudnya nak kena buang satu ataupun nak kena curi lagi tujuh, nak bagi cukup lapan. Bila nampak satu, yang mana yang mudah untuk dia buat, sebenarnya dia akan cikgu tulis don satu. Don satu. Don tu donate eh? Don satu. Okay. So, faham cikgu cakap apa? So, dekat sini, lithium, natrium dengan kalium, tiga-tiga ni dia akan donate satu elektron. Apa yang kita nak belajar hari ini adalah antara lithium, natrium dan juga kalium, atom eh, yang mana satu yang senang nak donate? Senang donate tu maksudnya cikgu akan cakap antara tiga ni, yang mana satu yang elektro, yang lagi elektro positif. So bila cikgu kata, katakanlah sebagai contoh cikgu kata kalium, atom kalium lagi elektro positif. Maksud dia atom kalium lagi senang nak donate lah. Elektropositif tu maksud dia siapa yang lagi senang nak donate. Sampai tu faham? Mana? Pun mana lagi? Dekat Instagram, Kalium, Rahimi. Cikgu, bila masa petala ketiga susunan elektron 18, bila masa susunan 8, dia apa ni, dia tanya. Okay, untuk Fabrian eh, 18 tu bila nombor proton dia lebih daripada 20? Dia ada bilangan bila lebih daripada certain number, barulah lebih. Barulah kita boleh letak 18. Okay, belum-belum. Okay. Okay, so dekat sini, dah eh? Clear eh? So untuk group 1 ni, kita akan guna terms kita adalah elektropositif. Antara Li, Na dengan K, siapa yang lagi elektropositif ataupun siapa yang lagi senang nak donate. Okay, so cara dia, cikgu akan... Sekejap, cikgu padam dulu. Cikgu explain bagi dia dulu. Bagi faham terms dulu eh. Okay. Ini untuk group 1 eh. Untuk group 17 pula. Okay. Cikgu bagi contoh, kalau kita ada group 17 eh. Kalau kita ada fluorine dengan chlorine. Fluorin, dia punya susunan elektron adalah 2, 7. Fluorin, 2, 8, 7. Group 17. Jadi kalau kita perhatikan, untuk fluorin, F ni cikgu tulis lah, fluorin. Cl ni chlorin. Okay. Untuk fluorin, ada 7. Dah stabil ke belum? Dah stabil ke belum? Kat hujung tak cukup 8, maksudnya tak stabil lagi. Sama juga klorin kat belakang ni, hujung tak cukup 8, maksudnya belum stabil. So dalam kes ni, untuk fluorin dan juga klorin, untuk dia mencapai susunan elektron yang stabil octet, maksudnya cukup 8, atom fluorin dan juga atom klorin kita, dia perlu accept ke dia perlu donate? Maksudnya dia kena curi lagi satu elektron ke dia nak kena buang lagi 7? Which one yang lagi mudah? Antara 1 dengan 7, of course yang paling mudah adalah 1. Maksud dia dekat sini, atom fluorin dan juga atom klorin kita nak kena accept. Cikgu ambil AC eh, 1 elektron. AC ni cikgu suka cakap curi lah. AC 1 elektron. So, dalam kes ni kita akan cakap macam ni. Untuk group 17, antara fluorin dan juga klorin, kita nak tahu siapa yang lagi elektronegatif. So bila cikgu sebut elektronegatif tu, maksudnya kita nak tahu antara fluorin dan juga klorin, siapa yang lagi senang nak curi, siapa yang lagi senang nak accept elektron. Siapa yang lagi senang nak accept, dialah yang lagi elektronegatif. Sebab tu untuk group 17 selalunya
terms yang kita akan guna adalah elektronegatif. Kita tak akan pakai elektropositif. Sementara untuk yang group 1, kita tak akan guna terms yang elektronegatif ni. Sebab benda yang dekat group 1, dia akan donate elektron. Boleh kan? Perbezaan antara elektropositif dan juga elektronegatif. Okay, so cikgu nak explain yang elektropositif je dulu hari ni. Kita try lukis dulu. Lithium 21. Tengok cara cikgu lukis lithium. Ini lithium, Li. Ini nukleus dia. 21. 21. Okay. Ini elektron. 21. Okay. Satu lagi cikgu lukis Na lah. Satu. Okay. Yang tengah ni, yang hitam ni, yang ini adalah nukleus. Yang tengah ni adalah nukleus. Okay. So, konsep dia adalah sekarang ni yang kita nak belajar benda yang lithium dengan natrium, kita nak tahu siapa yang lagi senang nak donate. Okay, step yang pertama, kita nak tengok dari segi jarak dulu. Cikgu suka cakap macam ni. Bila nukleus, okay, cikgu tengok sini tau. Dekat nukleus kan kita belajar dalam sesuatu atom ada tiga subzarah. Yang pertama proton, yang kedua neutron dan yang ketiga adalah elektron. Kalau boleh cikgu lukis kat sini, sesuatu atom ada tiga subzarah. Right, subzarah tu zarah yang berada dalam atom, iaitu proton, neutron dan juga elektron. So proton maksud dia duduk kat sini, adalah kat tengah ni proton positif. Proton duduk tengah ni adalah proton kat sini. So soalan cikgu, bila proton duduk kat tengah, kat sini kan elektron, elektron ni negatif. Okay, antara proton yang dekat tengah ni dengan yang ni cikgu tak ada kisah. Okay, sendiri. Okay, cikgu lukis elektron valence dia. Eh. Cikgu tak nak confuse. Dekat nukleus ada proton. Proton tu positif. So, bila dekat sini ada positif, dekat sini adalah elektron valence negatif. So, dekat bila kita ada satu positif, satu negatif, positif dengan negatif selalunya dia akan attracted ke repel. Tu komen jap kat bawah. Kalau kita ada satu positif, satu negatif, selalunya dia akan attracted ke repel. Alright, belum. Donate satu belum stabil. Okay. Satu positif, satu negatif, selalunya dia akan attracted ke dia akan repel? Selalunya dia akan attracted. Okay, jadi yang dekat nukleus ni tadi kan ada proton positif. Sini kan negatif elektron valence, so sebenarnya dekat sini dia ada satu daya tarikan. So yang sini cikgu tulis elektron valence. Elektron valence tu negatif lah. Sini ada daya tarikan sebab dekat sini ada proton. Proton tu positif. Okay. Sementara untuk natrium ni pun sama. Disebabkan natrium ni dekat tengah ni dia ada satu positif, dekat sini pun dia ada electron valence. Electron valence tu maksud dia negatif. Elektron kan negatif. So dekat sini pun dia ada daya tarikan. Sini pun dia ada daya tarikan. Macam tu. Okay. So sekarang ni untuk lithium dia ada dua je petala. So jarak antara nukleus dan juga elektron valence jauh ke dekat? Dekat sini dia ada tiga petala. Dekat sini dia ada dua petala. So bila dua petala, jarak yang dekat sini, jarak dia dekat. Jarak dekat sini lebih jauh. Cikgu sedang cerita jarak antara nukleus dan juga elektron valence tau. Sebab apa jauh? Sebab dia ada tiga petala.
Kat sini dekat sebab dia ada dua petala. Okay. So, kalau kita nak compare kan antara atom lithium dan juga atom natrium, disebabkan yang ini positif-negatif dia lebih dekat, so daya tarikan antara nukleus dan juga electron valence bagi atom lithium lebih kuat ke lebih lemah? Jarak dia lebih dekat. Cikgu suka cakap ni rumah, jarak kita rumah, ada mak ayah kan. Nak keluar rumah selalunya susah lah sikit. Sebab jarak ni kat sini, dia punya ikatan dia kat sini adalah kuat sebab jarak dia dekat. Tapi dekat sini disebabkan jarak dia jauh, ikatan antara nukleus dan juga electron valence, ikatan dekat sini adalah lemah. Okay. So, sekarang ni kita kena fikir, kan antara lithium dan juga natrium ni dia nak donate elektron. Kalau ikatan dekat sini kuat, elektron yang dekat sini, dia senang keluar ke dia susah keluar? Senang ke susah? Cuma komen kat bawah. Kalau yang ini, ikatan dia lemah, dia senang ke susah keluar? Positif, negatif. Jarak dia kuat. Ikatan dia kuat. Jarak dia dekat, ikatan dia kuat. So nak keluar tu dia adalah lebih susah. Sini susah. Susah untuk donate. Kalau yang ini, disebabkan dia punya ikatan antara nukleus ataupun daya antara nukleus dan juga electron valence adalah lemah. Jadi dia lebih senang nak donate. Kejap lagi cikgu buat ayat. Senang nak donate. Okay. So, disebabkan atom natrium ni, dia lebih senang nak donate elektron berbanding atom lithium. Kita katakan atom natrium ni dia lebih elektropositif daripada sini. Okay, so bila nak buat ayat, cikgu sebenarnya nak buat kotak tadi. Tapi takpelah, pada melintas. Bolehlah buat kotak Buat ayat dalam bentuk kotak. Okay, so untuk kumpulan satu. Okay. Ayat yang pertama, kita cakap pasal jarak dulu. Jarak antara nukleus dan electron valence. Cikgu akan cakap tulis macam ni Menuruni kumpulan satu. Menuruni kumpulan satu lagi ke bawah lah. So bila lagi ke bawah, so ayat yang pertama, jarak, cikgu tulis bahasa Melayu dulu jarak antara ni dan hujung. Yang tengah tu adalah nukleus. Nukleus dan elektron. So menuruni kumpulan satu, jarak antara nukleus dan electron valence semakin jauh sebab petala dia semakin banyak kan, atom kita semakin besar. Jadi ayat yang kedua kita akan cakap daya tarikan antara tengah dan hujung. Tengah tu adalah nukleus. Dan elektron valence semakin lemah. Betul? So bila jarak jauh, dia semakin lemah. So bila semakin lemah, kita nak cakap antara lithium, atom lithium dan juga atom natrium. So disebabkan yang ni lemah, natrium ni dia lagi senang nak donate. So ayat yang ketiga kita kena cakap atom
kalau cikgu compare antara lithium dan natrium, atom natrium lebih, ataupun tak yalah, atom lebih mudah untuk menderma ataupun melepaskan elektron valence nombor 4. That's why lah kita cakap kereaktifan ataupun atom lebih elektropositif ataupun reaktif. Tidak cukup sebenarnya. So, dalam soalan, selalunya soalan suka bagi dua benda. Contohnya lithium dengan natrium, dia suruh kamu compare. So, bila kamu compare, setiap ayat ni make sure kamu compare. Contoh, kamu akan cakap jarak antara nukleus dan elektron valence bagi atom natrium adalah lebih jauh daripada atom lithium. Ramai student dekat sini, dia akan hilang markah bila dia tak ada perkataan keramat ni. Perkataan tu adalah perkataan atom. Bila nak explain berkaitan dengan elektropositif ataupun elektronegatif ataupun kereaktifan, sangat penting untuk kamu letak perkataan atom ni. Okay, cikgu bagi ni menuruti kumpulan satu. Tapi dalam soalan selalunya, soalan suka bagi, dia akan bagi lithium, dia bagi natrium. Ataupun dia bagi dekat kamu X dengan Y. Bila dia bagi X dengan Y, dia akan suruh kamu explain. Explain apakah perbezaan ataupun apakah beza untuk atom X dengan Y ni dari segi elektropositif. So bila kamu nak explain, terus kamu mention atom. Maksud dia atom Na, jarak antara nukleus dan elektron valence bagi atom Na lebih jauh berbanding atom lithium. So ayat yang seterusnya kena cakap daya tarikan antara nukleus dan elektron valence bagi atom natrium adalah lebih lemah berbanding atom lithium. Ayat yang ketiga, barulah kamu cakap atom natrium lebih mudah untuk menderma elektron valence berbanding daripada atom lithium. Dan last sekali, barulah kita cakap atom natrium lebih elektropositif berbanding atom lithium. Faham tak cikgu cakap apa? So dalam soalan selalunya dia suka bagi itulah. Dia suka bagi, sekejap, dia suka bagi macam ni. Ada ke soalan-soalan dia suka bagi macam ni? X, Y. Selalunya dia suka bagi macam ni, X, Y. Dia just bagi dekat kamu, sini adalah 23, 11. Kat sini mungkin dia bagi katalah kat sini dia bagi 39, 19. Macam tu. Lepas tu dia suruh kamu compare X dengan Y. So bila compare X dengan Y, macam cikgu cakap tadi, dalam ayat kita make sure ada perkataan atom. Okay, kena 8 belum benda ni. Okay, so bagi yang menonton, ada soalan ke? Cikgu ada, cikgu nak baca sikit apa benda yang kamu tengah tanya. Okay, sesiapa yang ada soalan dekat cikgu, boleh komen dekat bawah. Ataupun sesiapa yang nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan seminar pun sama, boleh komen dekat bawah sekejap. Cikgu, saiz menuruti kumpulan tak perlu nyatakan ke? Okey, tengok kepada markah. Bila soalan 3 markah, alright? Bila soalan 3 markah, ayat yang penting dekat sini adalah ni. 1, 2, 3. Kalau soalan 2 markah, maksudnya 1, 2. Maksudnya kena ada benda ni, kena ada benda ni. Kalau soalan sampai 4 markah, selalunya tak ada soalan sampai 4 markah. 4 markah tu selalunya dia suruh compare. Kalau kamu nak cakap daripada size pun boleh juga. Menuruti kumpulan, size dia semakin besar. Bila size dia semakin besar, jarak dia semakin jauh, it's okay.
Tapi macam cikgu cakap, jangan lupalah untuk mention perkataan atom kalau kita nak explain berkaitan dengan kereaktifan. Sama ada grup 1 ataupun grup 17. Okay, so bagi sesiapa yang belum join kita punya Facebook group Kuasai A Plus Sains Sulin SPM dan juga kita punya channel Telegram, so boleh komen dekat bawah untuk pastikan kamu tak terlepas sebarang info kalau berkaitan dengan ada sesi live ke apa, kita akan mention dulu dekat kita punya Facebook group dan juga kita punya Telegram. Alright, so ada soalan ke? Sesiapa yang dekat Instagram tu, student OTC cikgu ada dekat Instagram. Okay, make sure sekarang kita dah kena start revision lah. Macam cikgu cakap, kita ada lebih kurang berapa minggu lah. Kita ada lebih kurang 8 minggu sebelum trial. So trial, sekarang ni fokus kita adalah kepada trial. So dekat sekolah ataupun bila belajar tu, kita sekarang ni tengah nak habiskan syllabus form 5. Tapi jangan lupa juga untuk kita start revision form 4. Ada lebih kurang 8 minggu dan kita kena pecahkan beberapa subjek yang kita ambil tu. Jangan study satu benda je. So cikgu punya tips cikgu senang je, kalau kamu semua yang menonton cikgu sekarang, kalau boleh konsistenkan untuk buat soalan satu hari 10 soalan objektif untuk kimia. InsyaAllah kamu akan nampak perubahan dekat kamu. Satu hari 10 soalan objektif. Jangan lebih. Sebab yelah banyak subjek. Maksudnya kalau siapa yang sains sulen tu nak kena ambil 10 soalan kimia, 10 soalan bio, 10 soalan fizik. Kalau at max tu mungkin boleh buat 3 soalan, 4 soalan. Okay, so supaya kita dah start revision untuk trial kita eh. So untuk kita punya seminar, Aisyah, cikgu terangkan sikit bab sebenarnya. Aisyah nanti akan join kita punya SRT kan. Waktu SRT cikgu akan explain sikit berkenaan dengan termokimia. So konsep dalam SRT, kita punya seminar revision trial ni, cikgu tak akan spesifikkan kepada satu ataupun dua topik. Tapi cikgu akan fokuskan more kepada paper 2. Maksudnya macam mana cara nak menulis ayat yang betul. Kalau soalan 10 markah, macam mana cara kita nak tackle, macam tu. So cikgu akan joinkan ataupun cikgu akan combinekan beberapa topik. So kalau siapa yang tanya cikgu, cikgu SRT tu untuk kimia cikgu ajar bab apa? Cikgu nak ajar bab apa tu pun cikgu tak boleh nak cakap bab apa sebab babnya bercampur-campur, tapi cikgu more nak fokuskan untuk kamu score kamu punya trial. Especially bagi paper 2. Paper 2, cikgu punya fokus adalah paper 2 sebab struggle ramai orang dekat sini adalah dia tak boleh nak menulis ayat yang betul lah kalau untuk kimia. Untuk faham tu mungkin boleh faham. Tapi nak menulis ayat dengan terms yang betul, itu ramai yang struggle. So kamu boleh tengok balik dekat kamu punya kertas exam untuk midterm. Siapa yang dekat sini paper 2 dia, section A dia dapat kurang daripada 40. Paper 2, section A, total markah 60. Siapa yang kurang daripada 40? Kurang daripada 40 tu maksudnya dia ada something wrong somewhere yang kita kena betulkan sikit. Kalau paper 2, section B, total 20 markah. Siapa yang kurang daripada 10 markah? Maksudnya dia dapat half pun tak dapat half. Tulis bukan main banyak ni. Tulis sampai habis dapat pen. Tapi tak dapat pun 10 markah pun tak dapat. Half pun tak dapat. So, siapa yang rasa macam tu? Siapa yang rasa macam tu, itulah benda yang cikgu akan betulkan dekat seminar revision trial. Tarikh dia adalah 14 dan juga 15 Ogos. Bertempat di SACC ataupun Shah Alam Convention Center. Okay, kita ada 3 seating yang kita akan buka. General, Diamond dan juga VIP. Macam cikgu cakap tadi, siapa yang enroll untuk VIP dah tak perlu nak tambah bagi subjek bagi subjek fizik dan juga bio. Siapa yang ambil package general pun okey. Kalau ambil general tapi nak tambah satu hari lagi untuk fizik. Fizik tarikh dia the next day 14-15, so fizik 16 hari bulan.
Bio 17 hari bulan. So untuk seminar revision trial ni kita ada 4 subjek lah secara total dia. Admat, kimia, physics dan juga biologi. So untuk info lanjut macam mana cara nak daftar, apa benda package, makanan disediakan ke tak, penginapan ada ke tak, dapat baju ke tak, modul tu macam mana, kamu just layari kita punya website nakscorespm.com. Dekat situ ada semua information. Kalau perlukan bantuan kita lagi, kamu just live chat kita untuk tanya soalan. Okay? Ada ke soalan-soalan lagi? Okay, so Aisyah. Okay, untuk Izni, dia cakap cikgu site save live ni boleh. Kalau dekat Instagram, selalunya kita tak save kan? Kita selalunya, kita punya live kita akan ada dekat YouTube. So kalau nak senang lagi dekat YouTube, kamu just tekan button subscribe dekat YouTube PTTI supaya mudah untuk kamu dapatkan notification bila kita live lah. So cikgu tapi sikit boleh? Apa tu? Sikit apa? Tepi sikit. Oh cikgu tepi sikit, dia nak tengok ni. Okay. Ingatkan apa benda? Okay. So bagi yang berada dekat Facebook, terima kasih sebab menonton. Kita masih lagi meneruskan kita punya sesi live kita. Setiap hari Isnin akan ada sesi live untuk physics. Setiap hari Selasa akan ada sesi live untuk biologi. So kalau perhatikan banyak video sebenarnya, siapa yang belum menonton, kita ada lebih 100 video kalau nak dihitung tu. Sehari kalau menonton satu video pun insyaAllah akan ada something, knowledge ataupun apa nama, ilmu yang kita dapat. Rather than tak buat apa-apa kan. Cikgu bab 3, form 5. Adriana dekat YouTube kan, dia kata bab 3, form 5. Bab 3, form 5 berkaitan dengan redox. Berkaitan dengan redox, cikgu rasa cikgu ada share sikit kot dekat YouTube. Tapi banyaknya kalau bab 3, form 5, siapa yang macam nak dapatkan kita punya online tutorial class ataupun OTC. OTC tu adalah belajar secara online, dia exactly sama macam kelas tuition. Yang mana orang pergi tuition, dia belajar satu persatu everything, nota, benda tu sama akan dapat dengan pelajar OTC, online tutorial class. So untuk online tutorial class, kita tak ambil pelajar tu setiap hari, kita ambil tak. Kita buka by intake supaya nak memudahkan dia punya pembelajaran tu. So sekarang ni apa nama, intake masih lagi ditutup, kita tak buka untuk nak ambil OTC. Tapi kita akan buka untuk Julai nanti. So just nantikan kita punya announcement lah, bila kita buka barulah boleh daftar. Sekarang ni untuk OTC tak boleh daftar. Just untuk pelajar-pelajar yang dapat free OTC yang datang seminar kita, jadi akan apa layak untuk tengok lah yang OTC semua tu eh. Alright, so itu je untuk sesi malam ni. Insta ada soalan ni. Cikgu yang 10 soalan tu, 10 soalan satu bab ke setiap hari? 10 soalan satu bab ke setiap hari? Itu 10 soalan yang random. Okay, kalau cikgu sarankan satu hari 10 soalan bab yang sama. Contoh, okay, katalah kita start esok eh. Esok kamu startlah 10 soalan, tajuk dia sebatian karbon. Buat 10 soalan sebatian karbon je dulu. Tak payah lagi campur-campur. Sebab bila campur-campur ni, cikgu takut kamu pening. Kamu satu pun kamu belum dapat, macam kita nak masak. Nak masak 10 jenis lauk, tapi satu lauk pun tak reti lagi. So kita akan jadi, last hari kita tak tahu semua benda. So buat satu tajuk dulu. Maksudnya esok buat sebatian karbon. The next day buat lagi sebatian karbon. Sebatian karbon kan banyak juga subtopik dia. So the next day pun buat sebatian karbon. Sampai 5 hari sebatian karbon, baru tukar topik pula. Pergi kepada kadar tindak balas pula. Kadar tindak balas, pergilah ambillah. 5 hari juga ke, 5 hari sebatian karbon, 5 hari kadar tindak balas. Sebab apa cikgu suka suruh yang form 5 ni, yang SPM lagi beberapa hari ni, cikgu suka suruh kamu ambil yang macam kamu dah belajar dulu. Sebab cikgu tak nak kamu demotivate bila kamu buat form 4 dulu. Yang form 4 dah tak berapa ingat lah, ada setengah tu kan. Bila tengok soalan macam ni soalan apa, tak ingat lah. Satu soalan tak ingat, dua soalan tak ingat, tiga soalan confirm tutup buku.
tu yang tak nak tu. So buat yang kita macam baru belajar dulu, tak apa, jadikan dia as a revision. Okay, start dengan sebatang karbon dulu. Kalau rasa senang sangat, bagus. Barulah kita rasa, oh ni senang sangat, esok kita nak buat lagi. Okay. Paper 1 ataupun paper 2. Aisyah buat paper 1 dulu. 10 soalan objektif, paper 1. Aim kita nak dapat 8 per 10. Itu minimum. Okay. Objektif tau. Objektif, jap cikgu reply. Objektif eh. Objektif. Objektif. Paper 1. Macam mana nak cari soalan kan? Ada setengah tu tanya macam mana nak cari soalan. Dekat dekat Google banyak gila. Kamu type je. Kalau cikgu, cikgu suka satu laman web cikgu Adura. Camquest. Ya Allah, kita sebut pun. Tersasul. Camquest. Ha, kamu pergi type. Cikgu Adura, cikgu siapa? Ya, cikgu dekat apa nama? Sekarang kat mana dah cikgu Adura, cikgu dah tak ingat. Okay, kamu type macam ni. Google CamQuest. Kat sini banyak gila soalan ni. Banyak soalan kat sini. Okay, kamu buat yang objektif dulu. Siapa yang rasa macam dia dah lambat, boleh tu lagi 3 bulan cikgu duduk tengok conversation setengah tu kan. Yang dah give up lagi 2-3 bulan lah, macam mana boleh. Daripada kamu tanya boleh ke tak boleh tu, better kamu pergi je kat Google, ambil CamQuest, ambil 10 soalan. Ada yang terfikir-fikir lagi beberapa bulan ni dia nak drop lah kimia. Dah memang benda tu tak possible, dah tak boleh dah drop. So apa yang kamu boleh buat adalah kita usaha apa yang kita mampu. Ha, pergi dekat Google, type CamQuest, cari 10 soalan objektif. Start dengan topik yang kita dah belajar dulu. Ha, yang sebatang karbon kan baru je. Ha, start dengan sebatang karbon dulu. Kalau yang sebatang karbon tu pun macam alamak tak ingat, pergi dekat YouTube, type cikgu punya video alcohol, at least boleh revise. Buat sikit-sikit je dulu, tak perlu buat banyak-banyak. Okay, alright. Tapi macam mana nak improve paper tu, sabar-sabar, relax, buat paper 1 dulu. Ha, itu yang cikgu kata dekat seminar revision trial tu, cikgu akan polish paper 2. Paper 2 tu dia ada step dia, ayat, setiap topik tu. Banyak benda lah sikit cikgu nak kena bagi tahunya. Sebab itulah kita punya program untuk seminar revision trial ni eh. 2 hari, 14 dengan 15 Ogos. Hari yang pertama sampai malam. Dari 8 pagi sampai pukul 10 malam. Hari yang kedua, 8 pagi sampai pukul 6 petang. Hari yang ketiga, kamu akan belajar fizik pagi sampai petang. Hari yang keempat, kamu akan belajar bio dari pagi sampai petang. Okay, untuk info lanjut, just layari kita punya website www.nakskorspm.com. Yeah, nakskorspm.com. So dekat situ adalah information-information. Alright, so sampai situ je kot cikgu rasa eh. Nanti cikgu live lagi. Oh, boleh eh, Arisa? Okay, so nanti kita live lagi, kita sambung live insyaAllah nanti. Thank you untuk menonton, yang menonton. Okay, apa-apa pertanyaan ataupun yang perlukan bantuan kita dengan lebih lanjut, jangan segan silu untuk PM kita. So insyaAllah nanti kita akan bantu. So thank you sebab menonton, nanti kita akan continue lagi. Alright, okay, bye.